Siti KDI telah pulang ke Indonesia disertai dengan kabar yang tak menyenangkan. Dirinya mengatakan bahwa dirinya sudah bercerai dari sang suami berkebangsaan Turki, Cem Cüneyt Perk. Perceraian Siti KDI ini tentunya sangat membuat heboh masyarakat Indonesia. Akan tetapi Cici Paramida sebagai kakak kandung menyampaikan jika keputusan cerai tersebut adalah sebuah takdir. Selain itu, Cici juga menceritakan kondisi Siti KDI sekarang baik-baik saja. Malahan Siti sendiri baru saja kembali dari Turki usai mengantarkan anak-anaknya. Namun demikian, Cici Paramida sendiri mengaku tak ingin mencampuri permasalahan rumah tangga adiknya. Dirinya pun merasa jika Siti telah dewasa dan dapat memutuskan apa saja yang terbaik bagi kelanjutan perjalanan hidupnya. Cici Paramida mengatakan kalau Siti KDI memang sempat cerita kepadanya terkait beberapa hal tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai dari sang suami.